Hello guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Elvan di sini ya. Hari ini kita ada kedatangan tamu baru, yaitu Xiaomi Mi Play 2019. Dan ini barangnya baru sampai ya. Dan kita akan buka dan lihat isinya seperti apa ya. Penasaran juga ya guys. Oke guys, jadi ini kotaknya Xiaomi Mi Play. Dan kita lihat di kotaknya dulu. Dan di sini ada tulis Play 64. Ini 64 GB ya, dan warna blue. Serta di sini ada tulis nggak tahu ya tulisan Cina nih. Nggak ngerti juga nih. Ya, tapi 5.84 inci dan tahu ya tulisannya ini apa ya. Oke guys, kita buka aja ya, kita tengok isinya gimana dan seperti apa. Oke, sekarang kotaknya sudah dibuka dan bentuk pertamanya Xiaomi Mi Play ya seperti ini ya. Tapi ini dia ada tulisan Cina ya, mungkin ini import set langsung dari Cina mungkin ya. Oke guys, jadi di belakangnya nampak mengkilat dan mewah ya. Dan ada dua kamera di belakang yang bentuknya vertikal, dan ini di LED flashnya di bawah, dan fingerprintnya saya rasa pas ya. Jadi waktu mau unlock pas ya. Oke guys, sekarang kita tes aja ya. Oke guys, sebelum kita on Xiaomi Mi Play ini, ada baiknya kita lihat dulu isi di dalam kotaknya ya. Dan isi di dalam kotaknya ada apa aja. Oke, cuma ada adapter charge dan cable charge saja ya ada ya. Dan di bawahnya ini ya nggak ada apa-apa ya. Lepas habis itu ada softcase nya langsung dari Xiaomi ya. Oke, jadi softcase nya nampak lembut ya. Dan di sini ada buku-buku panduannya Xiaomi Mi Play, dan kartu garansinya juga ada. Dan ini apa ya, ada dapat bonus kartu ya, kartu SIM. Oke guys, cuma itu aja, sekarang kita lanjutkan aja. Oke guys, dan stiker di depan ini kita buang aja ya. Oke, dan kita langsung aja on ya. Dan di depannya ini ada kamera dengan apa, titisan air ya, kata orang-orang ya.
Oke guys, jadi di permulaannya begini ya. Oke guys, sekarang saya setting dulu biar enak kita lihat hasilnya gimana ya. Oke guys, jadi ini yang sebenarnya Xiaomi Mi Play ya. Dan penampakan untuk yang pertamanya setelah keluar dari kotanya ya seperti ini ya. Nampak keren dan mantap. Xiaomi Mi Play dengan desain bodi polikarbonat campur kaca terasa begitu mewah dan indah saat dipandang. Ukuran 5.8 inci, 85.1 cm, 80.1% screen to body ratio. Android 9.0p, MediaTek Helio P35 12nm. Octa-core 2.3GHz Cortex A53. Apakah smartphone ini kuat untuk game? Nanti kita coba ya guys. Di saat di bawah kilauan cahaya matahari, cover belakangnya begitu berkilau dan indah saat dipandang. Jujur aja ya guys, saya suka dengan HP ini karena di belakangnya nampak begitu indah ya. Oke guys, jadi untuk spesifikasinya Xiaomi Mi Play ini kita akan lihat ya spesifikasinya. Jadi spesifikasinya CPU MediaTek P35 ya. Battery kapasitasnya 3000 mAh dan kameranya rear kamera 12 megapiksel tambah 2 megapiksel. Dan untuk layarnya 5.84 inci sedangkan resolusinya 2280x1080. RAM-nya 4GB sedangkan internal SSD-nya 60GB. Sekarang kita lihat untuk full spesifikasinya MIUI versi 10 Android 8.1.0. Dan kita akan tes kualitas bunyi speaker Xiaomi Mi Play ya.
lumayan bagus nih suaranya. Nggak pecah dan kualitas bunyinya bagus ya. Ada bass, ada treble-nya. Jadi komplit gitu lah. Oke guys, cuma di sini dulu unboxing saya dari Elvan Xiaomi Mi Play, dan kalau ada kesempatan nanti akan buat review dan tes gaming dan semuanya ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton.